Sambut musim tanam, warga desa Sumberwetan, Majalengka, Jawa Barat gelar tradisi sedekah bumi. Puluhan warga berkumpul di area sawah sambil menyantap hidangan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Video berikut kiriman dari netizen Rian Widya Manggala untuk Citizen Journalist. Puluhan warga ramai-ramai membawa makanan menuju sawah. Masing-masing membawa makanan buatannya sendiri. Kegiatan ini dilakukan para ibu di desa Sumberwetan, Majalengka, Jawa Barat. Sementara kaum laki-laki menunggu di area sawah. Inilah tradisi sedekah bumi. Tradisi digelar saat menyambut masa tanam pertama. Bawanya makanan, minuman, bawa panggangan, ada urap juga. Emang ini rutin setiap tahun dilakukan, Bu? Setiap tahun dilakukan. Sampai di sawah, rombongan disambut alunan musik tradisional. Kemudian makanan didoakan oleh tokoh desa. Setelah itu semua warga menyantap bersama-sama makanan yang tersedia. Bagi kita, bagi masyarakat kita yang namanya adat bumi atau kepercayaan itu ya, ya. Selain mensyukuri bahwa kita hidup di atas bumi, maka kita selaku umat itu harus menghormati bumi ya. Dengan cara ya ini apa dengan mengadakan adat bumi. Tradisi sedekah bumi merupakan wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diterima para petani. Warga juga memohon doa agar selama masa tanam terhindar dari segala bencana. Tradisi ini digelar hingga malam hari dengan menghadirkan pertunjukan wayang kulit. Selain ungkapan rasa syukur, tradisi terus dipertahankan sebagai pelestarian budaya.